Saudara, razia masker tak hanya dilakukan di daratan. Di Pemalang, petugas gabungan dan Polair Polres setempat dan Pos AL Tanjung Sari menggelar razia masker hingga ke tengah laut. Petugas banyak mendapati nelayan yang tengah beraktivitas abai terhadap protokol kesehatan, khususnya tak memakai masker. Dengan pengeras suara, petugas gabungan dari Polair Polres Pemalang dan Pos AL Tanjung Sari berkeliling ke kampung nelayan guna mensosialisasikan protokol kesehatan, terutama kesadaran dalam memakai masker. Para wisatawan yang sedang memancing di muara juga tak luput dari sasaran sosialisasi dari petugas. Tak hanya di kampung nelayan saja, petugas juga melanjutkan razia simpatik protokol kesehatan COVID-19 ke tengah laut. Satu persatu nelayan yang tengah beraktivitas diampiri oleh petugas. Petugas banyak mendapati nelayan yang masih abai terhadap protokol kesehatan, terutama pemakaian masker. Setelah diberikan masker gratis, petugas meminta nelayan untuk bersama-sama mengucapkan deklarasi kepatuhan protokol kesehatan. Harapannya tentu kita juga himbauan-himbauan itu sampai kepada masyarakat bawah sekalipun atau masyarakat nelayan sampai ke masyarakat luas, sehingga himbauan-himbauan dari pemerintah itu juga bisa dilaksanakan atau dilaksanakan oleh masyarakat ya, sehingga tidak muncul kluster baru seperti itu ya, mencegah kluster di kalangan nelayan atau kluster baru. Diharapkan razia masker hingga ke tengah laut tersebut bisa menumbuhkan kesadaran terhadap protokol kesehatan, khususnya di kalangan nelayan, sehingga tidak muncul klaster-klaster baru dan penyebaran COVID-19 pun bisa dihentikan. Ari Himawan, Kompas TV, Pemalang, Jawa Tengah. Waalaikumsalam.